Ini terigunya kita pakai 150 gram aja. Jadi kacangnya kita masukin. Dianteng kalau pakai ngebaking, benar-benar kalian harus sesuaikan sama ovennya. Lagi di dapurnya Mama Husky. Nah, ini tuh sebenarnya udah malam, tapi aku masih penasaran pengen bebikinan biar ada vibes Idul Fitrinya. Jadi, ya ini menghitung hari ya, beberapa hari menuju Idul Fitri. Biasanya aku cuma sibuk ya masak-masak, bikin-bikin kue kering gitu ya. Tapi enggak yang kayak sampai sengaja beli baju baru dan segala macam. Tapi tahun ini karena aku pengen Idul Fitrinya lebih spesial lagi, jadi sekalian deh aku juga membenahi penampilan saya yang sudah mama anak dua, dan baju-bajunya juga yang sebelum hamil itu nggak semua bisa muat lagi ya, beberapa doang. Jadi aku harus banyak beli baju yang size-nya lebih kecil dari baju hamil, tapi lebih besar daripada baju yang sebelum hamil gitu. Nah, karena aku dalam edisi pengen menciptakan vibes yang lebih semangat untuk menantikan Idul Fitri, so kita bikin kue kering yang gampang-gampang aja. Karena sebagai ibu anak dua ya, energinya juga udah terbatas pastinya. Dan di sini juga nggak ada ART yang bantuin, nggak ada suster atau neni gitu ya. Jadi semuanya harus diurus sendiri, benar-benar harus bisa untuk alarm pil KB saya, guys. Bentar, aku mau minum pil KB dulu ya. Nah, jadi aku bikin kue kering yang gampang-gampang aja. Jujur nih, aku pengen banget ya bikin nastar tapi belum terlaksana. So sekarang aku cicil dulu bikin kue kacang jadul tapi dengan cara yang lebih simple. Ini cocok banget buat kalian yang males ngegongseng-gongseng kacang, apalagi ngupasin kulitnya dan juga masih harus ngulek atau ngeblender kacangnya atau ngechopper kacangnya. Karena Mama Husky udah bikin trial error, udah menciptakan resep ya, menciptakan itu, memodifikasi resep yang ada, yaitu aku pakai langsung aja bunda pindakas. Ini bahasa Belanda pindakas, atau bahasa Inggrisnya peanut butter atau selai kacang. Aku beli selai kacang yang kayak gini, seperti biasa di supermarket. Kalian juga pasti ada di Indonesia selai kacang ya. So selai kacang ini aku bikin resepnya porsi kecil aja untuk mungkin 1 atau 2 toples kecil ya. So, ini langsung Mama Husky spill resepnya. Ini terigunya kita pakai 150 gram aja. Jadi kalau kalian mau bikin lebih banyak, tinggal di 2 kali lipat jadi 300 gram gitu ya. So, terigu 150 gram. Gula bubuk ya, gula halus ini juga 150 gram. Habis itu aku pakai vanili extract 1 sendok teh. Terus pakai selai kacangnya. Ini aku pakai selai kacang, aku pakai 100 gram. Dan pakai minyak goreng. Ini gampang banget resepnya, no telur, no margarin, no butter ya. Jadi menurut aku cukup murah meriah untuk bahan-bahannya, tapi hasilnya bakal enak banget. Dan jujur nih, menurut aku ini hasilnya nanti bakalan lembut, ngeprul banget di dalam lidah. Terus juga dia tuh kayak lebih enak daripada kue kacang tradisional gitu, kue kacang kampung. Jadi resepnya ada ala-ala rasa-rasa kacangnya, cuma rasanya tuh kayak lebih premium gitu, padahal nggak ada butternya, cuma pakai minyak goreng. Dan aku nanti bakalan cetakannya aku pakai piping bag aja, so bakalan aku kayak kue semprit gitu loh ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Mama Husky mau mengenalkan lagi nih ya, bunda-bunda di rumah harus banget punya oven Mito MO999 Topus Series. Jadi oven ini super cantik banget dan dia kapasitasnya besar, 28 liter, harganya 1 jutaan. Kamu udah bisa dapat oven secantik ini yang pastinya dia low watt. Ya, wattnya cuma 350 watt, abis itu dia ada convection, teknologi convection
ya. Terus dia juga bisa bikin untuk nge-baking kue bolu, lapis legit, kue kering, roti, ayam, pizza, ikan, kentang goreng, pokoknya lengkap. Dengan harga 1 jutaan kamu udah bisa dapat oven selengkap dan semewah ini. Dan dia juga udah dapat tray-nya ya pastinya Bunda. Ini juga buat inin si ayam-ayam yang tadi aku bilang. Dan ini udah dapat loyangnya juga. So, cepetan buat bunda-bunda di rumah yang mulai hobi perbakingan atau juga mau mulai ide jualan ya dari rumah, wajib banget punya oven dari Mito. Sekarang kita mau mulai langsung ya Bun. Ini gampang banget ya, tinggal kita campur-campur aja semuanya. Nah, untuk mengaduknya sebenarnya tuh kalian punya dua option, mau pakai sutil sama si whisk kayak gini, atau kalau kalian males ngaduk-ngaduk muter-muter tinggal pakai mixer, hand mixer aja ya. Nah, ini langsung aja kita eksekusi. Yang paling pertama pastinya ya, kita masukin dulu si selai kacangnya. Ya, selai kacangnya kita masukin ke wadah yang bakal kita bikin untuk tempat adonan. Terus habis itu kita masukin lagi si vanilla essence. Oh, ini tinggal dicampur jadi satu aja Bunda ya. Terus pelan-pelan kita juga masukin gula bubuknya. Nah, karena aku tim yang males ngaduk pakai whisk, jadi aku pakai mixer aja ya Bunda. Pelan-pelan, kalau nggak nanti soalnya gula bubuknya tuh kayak ngebul gitu loh Bun. Kecepatannya jangan kencang-kencang. Boleh pelan-pelan juga masukin minyak. Jadi gampang banget. Minyaknya masukin banyakin. Terus gula bubuknya juga. Ngebul gini, biasanya aku kemarin tuh aku kayak jadiin satu dulu gitu ya Bunda. Nah, ya nanti kalau misalnya kira-kira kayak terlalu kental bisa ditambahin minyaknya ya. Jadi kita bisa adjust minyaknya. Aku lupa keluarin saringan. So, sekarang kita mau mulai masukin terigunya ya. Sekarang terigu kita masukin, ini mumpung anak saya yang satu lagi nginep di rumah opa omanya, yang satu lagi tidur, jadi Oma Aski ada waktu untuk berkarya, berkreasi di dapur ya. Ini kita adonin dulu kayak gini, baru nanti kita aduk. Nanti kalian minyaknya bisa ditambahin ya. Tadi aku minyaknya yang pertama kita 50 ml dulu, baru nanti kita tambahin lagi minyak kedua. Tambahin lagi terigunya. Jadi dia memang harus bertahap ya, tidak menggumpal. Nah, kalian juga bisa pakai tangan sebenarnya ini ya, bisa diadon pakai tangan. Nah, kalau menurut aku ini minyaknya perlu kita tambahin lagi, karena tadi yang pertama 50 ml. Nah, terus sisanya tuh kayak tambahin sesuai adonannya udah bisa diulenin atau belum ya. Oke. Nah, ini minyak yang kedua, 50 ml lagi, tapi kita pelan-pelan aja tambahinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal kita ulenin aja pakai tangan, terus nanti kita cetak. Kita cetak pakai piping bag, mau pakai apa namanya? Cetakan putri salju juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya saya tidak pakai gelang ini. Nah, saya pakai gelang. Nah, ini udah. Ini adonannya sebentar lagi udah. Sedikit lagi. Sekarang tinggal kita siapin loyangnya ya. Masih mau ambil dulu loyangnya. Lagi biar lebih sedikit lebih empuk lagi. Oke, sekarang kuenya udah jadi ya. Kuenya ada tuh, adonannya udah jadi dan dicetaknya gampang aja. Enggak usah macam-macam.
ya, karena ini anak saya udah mulai nangis di belakang layar. So aku bulet-buletin aja, nanti kita gepeng-gepengin pakai garpu gitu bunda ya. Kalau mau ditimbang silakan lo ya, ini per adonannya berapa gitu, per buletannya ya, silakan ditimbang. Sekian udah mulai nangis, mamanya udah mulai resah kalau udah. Nah, loyangnya udah penuh. Sekarang saatnya loyang udah penuh ya. Nih kita pakai garpu kecil. Kita gepeng-gepengin aja kayak gini. Bisa gini juga ya, yang dua kali digepengin, yang satu kali digepengin. Ya enggak sih. Nah, oke bun, sekarang tinggal kita masukin aja ya. Ovennya udah aku panasin dari tadi dan ini enak banget, ovennya tuh kayak punya timer gitu ya, jadi dijamin kue kalian gak bakalan gosong karena ketika timernya kalian set timer dan timernya selesai, dia mati sendiri gitu ovennya. So sekarang kita masukin dulu ini ke Mito MO999 Top Food Series dengan api atas bawah, dan aku pakai di sini 150 derajat. Kita lihat sekitar 20 menit untuk ngebakingnya. Oke bun, mesti kita nantikan ya nih kuenya. Kita intip kian lagi ngapain sambil aku mau beberes dapur. Abis itu sambil nungguin cookie-nya beres. Ya gak sih, ini udah malam banget, setengah 10. Tadi dia udah kayak agak nangis-nangis gitu soalnya. Setelah setengah jam ya, dua kali ngebaking ya, dapat dua loyang dan hasilnya tuh jadi gede-gede banget. Karena jujur li, ini project pertama aku, cuman gulanya tuh aku ganti. Jadi yang aku bikin ini, yang pertama aku pakai bastard sugar. Aku nggak tahu di Indonesia namanya bastard sugar tuh apa, tapi dia tuh kayak bukan palm sugar gitu loh bun, bukan gula Jawa yang gula palem yang dibubukin gitu, beda lagi. Cuman karena aku takut di Indonesia malah jadi males, apa itu bastard sugar ya, pakai aja jadinya gula bubuk ya. Kalau ini tuh bastard sugar dicampur gula halus gitu. Nah kalau ini full gula halus semua dan hasilnya benar-benar, walaupun kelihatannya segede-gede gaban tapi hasilnya enak bun, beneran. Yuk kita isi dulu, aku mau ini di toples yang kecil-kecil ini dulu kali ya, ini kayaknya kegedean nih. Sebenernya aku beli buat nasi, tapi toplesku ini sayang. Yang butter cookie udah mau habis. Yuk kita isi dulu bunda, si toplesnya. Alhamdulillah udah beres. Sekarang tinggal kita isi aja nih toplesnya dengan si cookie yang lekker ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kalau ngebaking, bener-bener kalian harus sesuaikan sama ovennya. Kenapa? Karena setiap oven beda-beda ya, jadi gak bisa patokan, oh kalau di video itu ovennya segini kok gitu, gak bisa. Ovennya itu beda-beda. Enak banget nih untuk jadi teman ngopi. Alhamdulillah anak saya belum bangun ya, masih terlelap. Jadi bisa aku kasih asik. Cuma kekurangannya si ini tuh gak bisa penuh ya. Kita mau isi lagi. Aku punya toples kedua. Mudah-mudahan lepas ya. Kayaknya gak bisa ditutup lagi. Bisa dipaksain. Ayo dong, maksa. Jangan maksa. Ya,
Iya, jadi dua toples. Lumayan dua toples. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai persiapan lebarannya, tinggal besok masak besar. Karena besok aku masak rendang, opor, sama daging semur, sama lontong ya. Nggak ketupat, karena kulit ketupat yang nggak ada guys di Belanda. Oke bun, gimana? Gampang kan? Bikin cookie lebaran ya, yang kue kacang yang berasal dari selai ini. Jadi no ribet-ribet gongseng-gongseng kacangnya sendiri. Kalian langsung aja punya pilihan, mau dibentuk kayak kue semprit yang udah aku pernah bikin, atau yang cuma dibulet-bulet dan dipenyet-penyetin pakai garpu ya. Dua-duanya sama-sama enaknya, cuma bedanya ini gulanya aku ganti pakai bastard sugar yang kayak gula putih tapi dia warnanya kayak coklat-coklat gitu. So, buruan kalian beli oven Mito MO999 di marketplace official atau di reseller terdekat di kota kamu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, masih dalam edisi persiapan lebaran. Bye-bye, assalamualaikum.